paling kita jadi wartawan kalau mau keluar kayak maksudnya keluar setengah empat nih harus saya buka gerbang sendiri aja mau ketika itu kan untuk meningkatkan kehati-hatian. Iya. Semoga kegiatan kita malam hari ini bisa memberikan rasa kenyamanan untuk rekan-rekan kita yang sedang takbiran. Tadi apel dalam rangka patroli skala besar ya, kiranya dalam rangka pengamanan hari raya ya, ini kita pantau sekaligus ya kita manfaatkan juga untuk kunjungan ke Satkamling yang beberapa waktu lalu, minggu lalu juga sudah digelar oleh Pak Kapolres revitalisasi Satkamling di seluruh wilayah Bekasi. Jadi kita cek nih salah satu contoh ini di Burangkeng ya, Kemuning ya, di Komplek Kemuning, dan ternyata alhamdulillah sudah berjalan. Untuk bisa menjaga 1 x 24 jam 7 hari dalam seminggu, makanya nanti kita intinya kekuatannya di 3 pilar, Babinsa, Babin Kaptipmas, ditambah Satpol PP. Tetapi di luar itu ada Karang Taruna, ada Pokdar dan sebagainya, itu juga ikut ya. Dan masyarakat umumnya berkegiatan seperti ini di Satkamling.